Baik, terbalik kan. Nampak? Kejap dia tu. Tu, nampak warna dia. Ni warna daging dah atas. Dah mula masak. Golden-golden brown gitu. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Anda sedang menonton resepi Tok di Dapur Fendi. Dibawakan khas oleh Sambalina. Sambalina. Oi, dia seronok lebih. Dan untuk episod kali ini kita akan menggunakan ni dia, sambal gesek Sambalina tahap kepedasan 6. Saya baru pegang sikit dah pedih muka dah. Si dia pedih muka bang, kena sikit pedih muka dah ni. Tahap dia tahap 6 memang pedas. Siapa yang suka pedas sangat kita recommend untuk makan ni dia, sambal gesek. Memang pedas. Apa ada dalam ni? Ada cili bawang, ada bawang putih dan cuka dan juga gula garam lah sebagai perasa dia. Buka bau sikit. Bau dia, bau cili dia kuat ni. Baik. Dan kita akan gunakan sambal gesek ni untuk resepi kita. Kita nak buat sambal belado. Daging sambal belado, sambal gesek. Tu dia daging belado sambal gesek. Kita ada kat sini daging setengah kilo. Lebih kurang banyak ni. Abang tu tadi nak jual 700 gram. Dia cakap tak mahu. Aku nak 500 gram. Dan mula-mula kita nak buat apa? Kita nak rebus dulu daging ni. Jom kita sediakan periuk. Ya, kita dah sediakan air lebih kurang dalam setengah periuk. Nyalakan api. Senang je, tak payah nak tunggu ayam tu menggelegak sangat. Sebab lagi bukan apa, takut menggelegak kita masuk daging terkena tangan. Baik masuklah ni, lagi senang. Ni kita nak rebus. Lemak-lemak ni tak apa, kita masuk sekali. Nanti kita akan potong, tak ada masalah. Sebab apa, kalau kita tak kita terus goreng daging ni, dia liat. Abang weh, walaupun daging tu rimau teriak ke, rimau merangkak ke, nanti dia liat. Tu dia, mari kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh tu dia, cantik. Terbuih dah sekejap saja, jangan lama sangat. Lebih kurang dalam 15 minit dah cukup dah. Sebab apa kita nak dia setengah masak. Kalau dia terlampau masak sangat nanti, dia dalam tu kering. Sementara tunggu daging ni dia terbuih cantik molek mah. Cik Mek molek ni apa semua. Kita nak potong lah sayur yang ada depan ni, supaya kita tak buang masa. Betul ya? Kita potongkan cili hijau dulu. Dan kalau rasa nak pakai biji, pakai. Tak mau boleh buang, tak ada masalah. Tu dia. Sambil-sambil apa, daging tu empuk elok, kampuk elok lah, masak lah orang kata, keluar lah dia punya darah-darah yang tak elok semua tu kan. Halia saya nak pakai lebih sikit, supaya dia apa, berangin-berangin sikit. Nampak ni. Cantik. Okay, bawang ni pun kita akan potong dia nipih-nipih. Untuk menumis, kita akan gunakan bawang untuk menumis. Sebab kalau kita tumis terus guna sambal gesek tu, dia jadi hangit. Kita tak mau lagu tu, tak mau. Potong dia ni. Potong dia nipis-nipis macam ni. Cantik. Dah siap potong semua, dah siap cuci. Kita nak angkat daging tu, kita nak restkan dia sekejap. Bagi dia 5 minit ke 10 minit, bagi dia sejuk sekejap, baru kita boleh potong dia. Tu dia. Nampak cantik tu ya. Taklah mangkuk. Kita lepakkan dia kejap. Kejap lagi baru kita potong. Sabar. Hilang asap tu dia boleh potong. Yah, daging pun dah siap disejukkan. Nampak boleh pegang. Nampak, tak panas dah. Nampak dalam dia masih lagi berjus. Tu yang kita nak tu. Nampak jus dia menitik gitu. Dan kita potong dia ikut lawan urat. Nampak ni urat dia ikut sini. Nampak tak? Urat dia ikut. So kita potong dia ikut sini. Baru dia jadi betul-betul lembut untuk dimakan. Jangan terbasa sangat, jangan nipis sangat. Agak-agak je. Cantik. Berjus. Kalau dia terlampau nipis nanti, dia jadi apa? Macam dinding. Dia jadi liat pun ada. Kalau ni dia kapuh sangat kan. Agak-agak je. Tu. Tekstur dia tu. Cantik weh. Taklah mangkuk. Kita masukkan sedikit garam. Jangan banyak sangat. Agak-agak je. Sebab apa dekat sambal tu pun dah ada rasa masin dah sikit. Gula sikit. Bayar dia caramel sikit. Tu dia. Buah kunyit. Bubuh. Tak ada masalah. Kunyit lebih pun tak apa. Tapi jangan terlebih. Garam terlebih masin. Bismillahirrahmanirrahim. Gaul. Cantik weh warna dia. Baik, kita nak mula menggoreng daging yang telah digaul dengan garam dan kunyit. Maklumlah jiran pun duduk kayu basikal depan rumah ya. Baik. Sediakan kuali lepeh. Masukkan sedikit minyak untuk menggoreng.
nyalakan api, panaskan kuali, masukkan minyak. Saya selalu goreng tak pakai minyak banyak lah. Bukan apa, satu kedekut pasal minyak ni, satu lagi minyak-minyak banyak buat apa tu, benda kan banyak mana pun, tak sikit-sikit dah cukup. Masukkan je daging-daging yang kita potong tadi. Wih, lemak tu. Lemak. Baik, terbalikkan lah. Nampak? Kejap je tu. Tu, nampak warna dia. Ni warna daging dah hot tau. Dah mula masak. Golden-golden brown gitu. Dah boleh angkat dah. Macam 3-4 minit lah. Tak payah lama-lama sangat. Angkat, tuskan minyak dia. Wah, cantik tak warna dia tu. Ni dia rupa daging yang telah digoreng. Sedap banget apa. Macam ni pun dah boleh makan dah. Tapi kita nak tumis dulu, kita punya sambal lada kita. Menggunakan sambal gesek tu. Baru lepas tu kita tuang ataupun kita gaulkan sekali dah nanti. Kita gunakan kuali yang bekas kita goreng tadi. Minyak dia ada lagi sedap-sedap macam itu. Dan ada teknik dia jugalah untuk apa ni, orang kata nak cuci kuali ni. Nampak dia macam melekat. Kejap kita tunjukkan macam mana. Dah panas dah lagu tu kan. Tebal ni kuali ni, jatuh atas kaki berdarah habis. Baik, masukkan kita punya bawang. Nampaklah. Oh, tu dia. Cantik. Kita nak caramelkan sikit apa bawang ni. Baik dia bertukar keperang-perangan sikit. Lepas tu, nampak kuali ni pun dia agak berkerak. Sebab apa, dekat jus-jus daging tadi tu. Dan kita akan keluarkan jus tu dengan teknik. Ada satu teknik dia dalam bahasa Inggeris, deglaze. Saya pun tak tahulah maksud dia apa. Kita nak keluarkan jus-jus tu. Sebab apa, jus tu yang akan buatkan kita punya sambal lada tu lagi sedap. Bapak ambil bawang. Yo. Ni, kerak-kerak ni. Patutnya, apa tengok keluar. Yang ni akan buatkan ampa punya sambal ampa nanti, sambal lada ampa lagi sedap. Bak pi ampa. Cantiknya kita dah deglaze kita punya kuali dengan dia punya bawang apa semua sikit tu, memang cantiklah. Kita masukkan sedikit gula dahulu. Mesti ampa pasal apa letak gula kan? Kita nak tambah, nak mengeluarkan lagi jus-jus dan rasa. Sebab apa tadi dah ada rasa masin dekat daging yang kita letak garam kunyit tu. Kita nak keluarkan lagi rasa manis dah, kita letak dengan bawang tu dan juga sedikit gula. Dan bila kita standby, kita memang sambal gesek sambal lina. Kacau, kacau, kacau. Ya. Memanakan sambal ni, rasa dia pun boleh tahan. Jangan banyak sangat, satu suruh macam ni pun dah cukup dah. Kalau nak lebih sikit pun boleh, tak ada masalah. Masukkan sikit lagi. Nampak tu, tekstur sambal dia tu. Ni kita masukkan sekali. Cantik bak mo. Dia. Cantik. Warna dia pun cantik. Tersalut. Orang kata apa ni? Dengan caramels daripada kuali tu sendiri satu lagi. Kan kita dah deglaze dia tadi. Masukkan je bahan-bahan yang kita cincang macam cili merah, cili hijau dengan halia. Masukkan je sekali. Tunggu dia warna dia apa tengok. Macam mana? Tak boleh tahan lah kan. Nak tos tak? Nak tos tak? Tos sekali ya. Cantik, dah pun siap. Sedia untuk dihidangkan. Kita clear dulu meja, lepas kita hidangkan. Bersama dengan Sambal Lina dan juga Destinasi TV, kita ada pack combo kasih sayang. Dalam satu kotak macam ni ada 4 balang. Ikutlah nak set bumbu ke, nak set sambal ke. Yang paling penting boleh campur-campur. Kalau bumbu dia macam gitu je lah. Kalau yang sambal ni boleh campur. Nak semua sambal penyek pun boleh, nak semua sambal gesek boleh, nak semua sambal hitam boleh, nak campur satu-satu-satu semua tu pun boleh. Tak ada masalah. Pergi, jangan tak pergi dekat sambalina.com. Cari kat sana. Saya pun lepas ni ingat nak tapau sikit lah. Kan, makan dengan nasi saja pun sedap. Masak macam gini lagi sedap. Ni dia daging berlada sambal gesek sambal lina tu dia tu. Cantik. Terasa tengok apa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangannya. Nampak tu. Ni minyak-minyak dia lekat dekat sini. Minyak dia pun pedas tau. Hmm.
Memang kena. Sambal dia dengan daging memang kena. Boleh jadikan lauk bila-bila masa. Dan kita nak cuba dengan sambal penyet. Red chili sambal. Wow, tahap perasan 5. Dalam ni ada apa? Aha, macam saya cakap, sambal sangat berbeza. Dalam sambal penyet dia ada tomato, ada cili api, bawang merah, bawang putih, belacan. Kalau dalam sambal gesek dia tak ada belacan. Itu beza, dia ada cuka. Memang lain. Nampak tu. Weh, bau dia. Bau belacan dia kuat ni. Bau yang cukup menyelerakan. Itu yang kita nak tu. Daging sikit. Dengan apa? Daging kena pula dengan tu. Dengan sambal tu. Nampak rasa sambal penyet dah. Masuk-masuk mulut. Meletup. Sebab apa? Dia ada tomato, ada belacan. Bau belacan tu cukup menyelerakan. Orang kadang-kadang dia suka sambal belacan sebab tu kan. Tapi ni sambal penyet lagi lah. Bau dia memang dia pasti terangkat. Kena pula dengan nasi ibu ni. Baik, jangan nak tengok saja. Baik-baik juga, jangan nak tengok saja. Dapatkan produk-produk dari Sambalina. InsyaAllah, kita boleh jumpa lagi di episod datang dengan resipi yang lebih menarik. Jangan lupa like, komen dan share. Subscribe Destinasi TV untuk video-video yang lebih menarik lagi. Itu dia. Saya Fendi. Assalamualaikum. Pedah. Tapi, tu dia. Orang kata tarik nasi. Balun lagi.